Oke, sahabat. Ini ada Mio Gisul GT. Permasalahannya apabila disetat dia macam kecekik dah. Kek. Kek. Gitu dia bunyinya. Kita tutup poin aja yang harus kita ganti. Nah, ini secara singkat aja, sahabat. Karena udah kita buka ini boxnya. Box tali poli. Jadi sahabat yang harus kita eksekusi, yang harus kita ganti, yaitu di dalam ini dia. Adapun di dalam ini ada yang namanya batu setat. Kalau untuk Mio Soul GT ini, dia batu setatnya di dalam dia. Harus kita buka dulu baut sekitar 7 buah ini baut nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita buka. Oke, karena ini udah saya buka sahabat biar agak cepat aja sikit. Nah, kita tarik aja terus, kita buka ini. Nah, di sini kelihatan di sini sahabat di dalam. Ini batu setatnya ini. Ini yang permasalahannya batu setat nih. Kalau udah setat bunyi dia macam tersendat ya. Nah, karena di dalam ini bisa jadi hancur ataupun udah berserak, sahabat. Oke, langsung kita tarik aja, kita buka. Pertama-tama kita ambil dulu ini asnya. Usahakan jangan sampai jatuh ke dalam. Nah, ini asnya ini. Kameranya agak jauh aja sedikit. Nah, baru ini kita buka, sahabat, pelan-pelan. Agar supaya serakannya yang pecahannya itu jangan sampai jatuh ke dalam mesin. Nah, ini kita buka, kita tarik. Usahakan jangan sampai jatuh berserak. Ini agak susah ini, Mas Hebat. Nah, ini dia sahabat. Nah, ini kita udah kita buka. Ini dia namanya batu setat, udah berserak ini, Bos. Ini udah berserak. Jadi harus kita ganti komplit nih. Harganya sekitar 200-an lebih ataupun 180 lah yang kawi-kawi. Yang asli mungkin dapat 300-an nih, kabar. Oke. Langsung aja kita ganti. Begitu kita ganti, kita pasang, tutup, balik, sempurnakan balik. Udah nggak ada lagi masalah lagi itu. Udah beres itu. Oke, semoga bermanfaat, sahabat. Di sini, sampai di sini aja. Ini bentuknya nih ya, matikan. yang kepala bengkel. Matikan. Oke, terima kasih.